السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. الحمد لله، بشكر على الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga turut berserta dengan sepenuhnya mahabbah ataupun kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sebagai hamba yang kita akur. Kita adalah hamba yang banyaknya keingkaran kepada Allah, dan juga kita akur bahawasanya kita juga adalah hamba yang banyaknya maksiat kepada Allah. Dan juga kita akur dengan hati yang penuh tawadu, kita juga akur bahawasanya dengan hati yang penuh rendah, bahawasanya kita juga adalah turut sebagai hamba yang banyaknya lupa pada Sang Pencipta, Rabbul Izzah, Rabbul Jalal Jalaluh, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedemikian rupa muamalah, walaupun sedemikian rupa hubungan kita dengan Allah yang begitu serba banyak kekurangan, masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menikmati kehidupan di atas muka bumi Allah. Bukan sahaja diberi kenikmatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan di atas muka bumi Allah, dan juga dipilih oleh Allah untuk menikmati di dalam majlis ilmu. Ini disebut sebagai Raudhatul Jannah. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman syurga. Bererti seperti mana sehari kehidupan kita, Allah akhiri satu hari kehidupan kita atau penutup hari kita dengan amal salih. Iaitu Allah letakkan kita akhir kehidupan satu hari, penutup bagi satu hari Allah letakkan kita dalam taman syurga. Berarti berharaplah kepada Allah, sangka baiklah kepada Allah, nanti Allah akhiri kehidupan kita iaitu ajal kematian dalam keadaan sebegini juga. Amin. Amin. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seterusnya adalah sedikit muzakarah ataupun sedikit pembahasan mengenai di antara perjalanan seorang menuju kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Seorang salik, seorang yang menuju kepada Allah, apa perjalanan yang dia perlu tempuh, apa perjalanan yang dia perlu perhatikan, apa amal yang perlu dia amalkan sehingga sampai kepada maqam atau sampai kepada kedudukan maradatillahi taala, iaitu tertumpahnya akan keredaan Allah kepada diri hamba tersebut. Kerana tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, tidak ada lagi tujuan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dan juga jin hanya semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tujuan kita dihidupkan oleh Allah dan matlamat kita adalah bagaimana hidup yang singkat ini diredai oleh Allah. Kerana satu orang kalau dia sudah diredai oleh Allah, maka urusan dunia akan diuruskan oleh Allah, apatah lagi urusan akhiratnya beratusan ribuan tahun itu juga turut akan dimudahkan oleh Allah kalau orang diredai oleh Allah. Tapi satu orang yang hanya mendapat redanya manusia, dia pulun satu perkara membuat manusia suka dekat dia, mungkinlah dengan orang suka dengan dia, seperti orang kaya suka dekat dia, orang yang punya jawatan suka dekat dia, mungkin urusan dunia jadi mudah. Yalah, kerana orang punya jawatan rapat dengan dia, orang kaya rapat dengan dia, berarti urusan hutang, masalah anu tak jadi masalah bagi dia. Tapi dia akan tempuh satu kehidupan setelah mati, iaitu kehidupan akhirat yang beratusan ribuan tahun, maka itu akan jadi sulit, itu akan jadi payah. Kerana kalau seorang tempuh pada perjalanan akhirat, dia tak usah rapat dengan orang kaya,
dia perlu rapat dengan yang maha kaya, Al-Ghani, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti satu orang yang sudah diridai oleh Allah, urusan dunia jadi mudah, urusan akhirat pun jadi mudah. Kesimpulan dia, tuan-tuan puan-puan, sebelum kita bahas terlebih lanjut, kesimpulan dia, sentiasa kita mendekatkan diri pada Allah. Biar kita mati pun dekat dengan rahmat Allah, kan baik macam tu. Tuan-tuan dan juga umat dirahmati oleh Allah, satu orang yang kalau dia baik dengan ketua kampung, dia sudah rasa sempurna. Tapi kan kalau dia baik dengan ketua daerah atau ketua kawasan, maka dia memandang ketua kampung dengan pandangan yang kecil. Dia akan nampak pentingnya dia itu bersama dengan ketua kawasan. Nanti kan kalau dia sudah duduk baik, duduk rapat dengan ketua negeri, maka yang bawah-bawah tu sudah tak ada nilai bagi dia. Ketua kampung sudah tak ada nilai, ketua kawasan sudah tak ada nilai, kerana dia sudah qarib, sudah dekat dengan siapa? Ketua negeri. Nanti kan kalau dia sudah rapat dengan ketua negara, yang bawah semua tak ada dalam pandangan dia. Dalam kepala otak dia sudah tak ada. Kenapa? Dia dengan ketua negara. Nanti kalau dia sudah rapat dengan tuan raja, yang bawah semua dia dah tak pandang dia. Dia rasa tenang hati dia. Kenapa? Saya rapat dengan tuan raja. Bagaimana kalau seorang itu hampir dekat dengan yang menciptakan raja, iaitu raja segala raja. Dia adalah raja dunia, dia adalah raja akhirat. Dia adalah pemilik dunia, dia adalah pemilik akhirat. Dia menciptakan seluruh bumi yang kita tak tahu bagaimana besarnya bumi. Dialah Allah. Sekiranya seorang itu hampir dekat dengan Allah, bagaimana keadaan dia? Kalau seorang duduk dengan orang kaya, tenang hati dia katanya. Satu orang yang duduk bersama dengan orang jawatan, katanya seronok katanya. Bagaimana orang yang duduk dekat dengan yang memiliki segala-galanya, raja segala raja, Al-Malik Al-Mulk, Rabbul Izzah, Rabbul Jalal Jalalu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti orang yang sudah qarib, sudah duduk dekat dengan Allah, bagaimana kemanisan, kebahagiaan, ketenangan sudah tak boleh diucap lagi. Kerana dia ada rasa yang tersendiri. Kamu sendiri dekat dengan Allah, baru kamu akan tahu. Dan kamu sudah tak pandang lagi bagaimana sesuatu yang ada kepada makhluk, sudah tak lihat lagi. Jadi sudah memiliki Allah. Kalau orang ada anu, kalau orang ada itu, orang ada itu, orang ada itu, kita tak ada apa, kita ada Allah. Barang siapa yang punya Allah, dia punya segala-galanya. Meskipun dia tidak memiliki seperti itu, seperti itu, seperti itu. Maka orang yang menyutukan Allah, dia punya harta. Orang yang menyutukan Allah punya batu bata yang banyak, iaitu bangunan yang tinggi. Orang yang menyutukan Allah memiliki kertas yang banyak, iaitu duit. Habis orang mukmin punya apa? Dia tak memiliki apa. Orang mukmin memiliki Allah. Maka memiliki Allah, memiliki segala-galanya. Maka beza kehidupan orang mukmin dengan kehidupan orang yang menyutukan Allah, tidak mentauhidkan Allah, tak beriman dengan Allah. Beza kehidupan. Walaupun nampak wah kehidupan mereka, tak sama dengan kehidupan kita yang memiliki, jauh memiliki ketenangan. Nampak sahaja gah, nampak sahaja wah, nampak sahaja mewah. Sekiranya dibelah akan dada mereka dan ditunjukkan akan bagaimana keadaan hati mereka, maka semua akan tinggal, tak nak seperti mereka. Berarti manusia sekarang bohong saja, hanya menzahirkan ketenangan saja. Tapi apa hati punya ketenangan sedemikian? Wallahi, demi Allah, jauh sama sekali hati tak punya ketenangan kalau tak ada hubungan rapat dengan yang menciptakan dunia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, supaya seorang itu menempuh perjalanan salik, bertempuh perjalanan menuju kepada redha Allah, perjalanan yang pertama yang perlu dia perhati, yang dia perlu lintas terlebih awal, adalah hubungan taubatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, Inna Allah yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai golongan tawwabin. Apa makna tawwabin? Orang yang memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka lihatlah akan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Daku habiskan istighfar dan memohon pengampunan kepada Allah sehari sebanyak 100 kali." Fi riwayat, pada riwayat lain baginda mengatakan, "Aku habiskan seharian kehidupanku meminta taubat dan beristighfar kepada Allah sebanyak 70 kali." Berarti Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quranul Karim, Allah Ta'ala mencintai orang yang memperbanyakkan taubat. Maka memperbanyakkan taubat seperti mana? Iaitu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah baginda yang maksum, kalaulah baginda yang begitu sempurna, kalaulah baginda yang adanya dunia kerana adanya baginda masih mengharap akan pengampunan Allah, siapa kita sombong tak nak mengharap pengampunan Allah? Kalaulah baginda yang air kencingnya, minta maaf sebut, air kecilnya baginda lebih harum daripada haruman kasturi, beza dengan kita, sedemikian kemuliaan yang Allah berikan pada baginda, masih mengharap akan pengampunan Allah, siapa kita tak mentagih mengharap pengampunan Allah? Kalaulah baginda yang keringatnya lebih harum daripada haruman kasturi, masih rasa haus dengan pengampunan Allah, apakan pula kita tidak selayaknya untuk lebih mengharap akan pengampunan Allah? Berarti kata ulama, paling tidak yang kamu habiskan seharian kehidupan kamu beristighfar atau meminta pengampunan pada Allah, paling tidak 100 kali. Kalau ikutkan kena lebih lagi lah. Sebab Nabi SAW yang maksum pun 100. Berarti kita kalau yang ahli maksiat itu perlu lebih daripada 100. Tapi paling-paling koman, paling-paling tak, beristighfar kepada Allah sehari semalam sebanyak 100 kali. Yang seterusnya, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala bergembira, Allah Subhanahu wa taala seronok sekiranya hamba-hambanya kembali taubat kepada Allah. Siapa yang gembira? Allah. Siapa yang mengharap? Kita. Siapa yang gembira? Allah yang gembira. Masya Allah. Berarti kata ulama, kamu jangan membuat syaitan gembira dengan perbuatan maksiat kamu, tetapi buatlah Allah gembira dengan hubungan taubat kamu kepada Allah. Membuat Allah gembira. Kalau Allah sudah gembira, Masya Allah, mak saja tu kalau gembira dengan anak, diberikan macam-macam dekat anak dia. Bos kalau gembira dengan kerja bawahan, orang bawahan dikerja, maka bos bayarkan gaji itu lebih. Kalau Allah sudah gembira, apa pemberian Allah kepada kita? Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah SWT, Nabi SAW bersabda, punya gembiranya Allah seperti seorang yang melakukan musafir, perjalanan naik unta, kemudian sampai di tengah-tengah padang pasir, diturun dengan unta dia, diturun, kemudian dilihat di kirinya, kemudian dilihat kanannya, maka unta dan seluruh barang dia hilang. Maka dia dalam keadaan risau, dia khawatir, macam mana ni aku nak tempuh perjalanan, macam mana? Akhirnya dia lelap, dia tidur. Kemudian dia bangun, sebelum daripada bangun nak mendatangkan rasa risau, dia dah jumpa dah dia punya unta dan seluruh barang tersebut. Bagaimana gembiranya dia? Maka Nabi SAW bersabda, Allah jauh lebih gembira lagi sekiranya hamba-hambanya kembali taubat kepada Allah. Maka tunggu apa lagi? Tubu ila Allah, kembali taubat kepada Allah. Nanti kita mati, baru kita tahu mustahaknya, baru kita tahu betapa pentingnya mengharap akan pengampunan Allah. Sekarang mungkin kurang nampak, mungkin nampak, mungkin kurang nampak. Nanti dah nazar, dah mati sakaratul maut, kubur, baru kita tahu sebenarnya antara banglo dengan antara taubat, sebenarnya taubat jauh lebih mahal, jauh lebih bernilai. Antara kenderaan mewah dengan minta pengampunan pada Allah, istighfar, istighfar jauh lebih bernilai. Baru kita akan nampak ketika itu. Maka jangan jadi manusia yang kurang cerdik. Maka jadi manusia yang cerdik supaya datang kematian sudah tahu apa pemberian Allah kepada kita, bukan berupa azab melainkan nikmat, kerana dahulu kita dah habiskan kehidupan dunia dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah gembira, siapa kita ni tuan-tuan puan-puan? Allah yang menciptakan kita.
Allah yang mendatangkan masalah, Allah yang selesaikan masalah, Allah yang menciptakan seluruh segala-galanya. Allah kalau gembira dengan kita, masya Allah, urusan masalah kita jadi kecil. Apa masalah dunia semua jadi kecil. Nanti masalah akhirat yang begitu besar, semua akan dikecilkan oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah. Maka jadi manusia yang cerdik. Nabi SAW bersabda, Al-Qaisu mandana nafsahu wa'amila lima ba'dal maut. Dikatakan manusia yang cerdik adalah manusia yang sentiasa memikirkan, mempersiapkan kehidupan dia untuk kehidupan setelah kematian. Dan manusia yang jahil atau manusia yang bodoh ataupun kurang cerdik, manusia yang tak cerdik adalah manusia yang sentiasa maksiat kepada Allah dan mengharap akan pengampunan Allah. Dia maksiat kepada Allah, tak taat kepada Allah, malah mengharap akan pengampunan Allah pula. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah SWT, Nabi SAW bersabda, As-sama' wal-ard wahbar. Setiap hari langit, bumi, lautan meminta izin kepada Allah. Ya Rabbuna, wahai Tuhan kami, berikan keizinan kepada kami untuk menghancurkan orang-orang ingkar dan maksiat pada Engkau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Is-sama' wal ardh bahr," wahai langit, bumi dan lautan, sekiranya kalian yang menciptakan akan hamba-hamba yang ingkar dan maksiat kepadaku, maka engkau hancurkanlah mereka. Tetapi sekiranya hamba-hamba tersebut aku yang ciptakan mereka, aku kasihnya kepada mereka, maka mereka maksiat akan datang satu waktu mereka bosan terhadap maksiat tersebut, dan ketika itu mereka kembali taubat kepadaku, maka aku akan terima mereka sebagai hamba-Ku. Masya-Allah. Ini sayangnya Allah SWT. Maka tidak ada lagi manusia yang paling sayang kepada kita melainkan Allah. Mana balasan cinta kita kepada Allah? Kalau manusia saja sayang dekat kita, kita segan dekat dia, kita nak balas balik kebaikan. Allah bukan berikan satu kebaikan, tuan-tuan puan-puan, Allah berikan banyak kebaikan kepada kita. Apa balasan kita berikan cinta kita pada Allah? Kalaulah manusia saja buat baik, kita rasa malu nak berikan kebaikan, apakan pula Allah yang menciptakan segala-galanya. Akan kita hadap sebentar lagi, kita mati jap lagi kita akan hadap di hadapan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, Allah taala ini telah mencintai kita hamba yang penuh berlumuran dengan dosa. Apa tak kenal apa erti malu kita pada Allah? Maka seorang ulama mengatakan, kamu jangan jadi hina lebih daripada anjing. Minta maaf sebut. Kalau anjing diberikan sekeping roti, kita duduk rumah, kita nampak seekor anjing, kemudian kita lemparkan satu keping roti, kita bagi dia makan, nanti dia akan jaga kawasan rumah kita. Maka dengan satu keping roti kita berikan pada anjing, anjing boleh jadi hamba kepada kita. Allah Ta'ala bukan berikan satu keping roti, Allah berikan banyak khazanah nikmat kepada kita. Mana tunduknya kita kepada Allah? Kalau anjing yang tak ada akal pun tahu, maka selayaknya menjadi hamba. Tapi kita ini yang sudah menjadi hamba kepada Allah, beratusan juta nikmat yang Allah kurnia sejak lahir sampai sekarang, mana penambahan hati kita cinta kepada Allah dan mengharap akan pengampunan Allah? Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, langkah pertama seorang menuju kepada redha Allah, maka sentiasa memperbarui hubungan taubatnya kepada Allah Subhanahu taala. Yang saya sebut pada edisi sebelum ini kepada tuan-tuan puan-puan, di antara waktu terbaik meminta pengampunan kepada Allah adalah ketika waktu-waktu tahajud. Sayyidina Luqmanul Hakim mengatakan, wahai anakku, sekiranya engkau nak membandingkan diri engkau dengan seseorang dan engkau melihat betapa bodohnya engkau, maka jangan engkau menilai diri engkau dengan manusia. Memadailah engkau menilai diri engkau dengan ayam-ayam jantan yang berkokok di waktu pagi. Kerana ayam kalau dia berkokok, tu zikir dia kepada Allah. Kalaulah ayam bangun terlebih awal berzikir pada Allah sedangkan kamu masih sibuk tidur, maka itu cukup kebodohan pada kamu. Tapi kalau sebaliknya kamu bangun terlebih awal
berzikir kepada Allah, munajah kepada Allah, maka kamu dah cukup, itu alim bagi kamu, satu cerdik bagi kamu dah cukup dah. Maka jangan bandingkan dengan orang, memadai berbandingkan diri kamu dengan ayam jantan yang berkokok di waktu pagi. Yang kedua adalah mengharap akan pengampunan Allah ketika duduk di saf. Nabi SAW bersabda, barang siapa duduk di saf beristighfar kepada Allah, dan sebelumnya istighfar mengucapkan subhanallah sebanyak 10 kali, mengucapkan alhamdulillah sebanyak 10 kali, mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 10 kali, dan mengucapkan berzikir pada Allah la ilaha illallah 10 kali, diakhiri dengan istighfar 10 kali, Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya. Berarti duduk dekat saf, yang digerak tu bukan handset, yang ditengok tu bukan handset. Ketika duduk di saf, penuh mengharap akan pengampunan Allah, maka yang ini ketepikan dulu, maafkan dulu. Maka ketika mana hamba duduk di saf berzikir kepada Allah subhanallah 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 10 kali, Allah Subhanahu wa taala akan bagi tahu dekat kita, hadhihi li, subhanallah ini untuk aku. Kemudian kita sebut alhamdulillah 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 10 kali, Allah kata hadhihi li, ini adalah untukku. Kemudian kita kata Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah 10 kali, Allah kata hadhihi li, zikir ini adalah untukku. Dan kemudian lanjutkan dengan zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 10 kali, maka Allah Taala berfirman, wahai hamba-Ku, hadhihi li, zikir ini adalah untukku. Dan diakhiri dengan istighfar, astaghfirullah 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 sebanyak 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ghafart, aku telah ampunkan seluruh dosa-dosa kamu. Waktu yang terbaik untuk meminta pengampunan Allah ketiga adalah sebelum daripada tidur. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan, benda yang paling aku takut adalah ketika mana aku tidur di atas katil yang empuk dalam keadaan tak sempat meminta pengampunan kepada Allah, tak sempat taubat, dan ku bangun daripada tidur, datang malaikat Israel tarik akan nyawaku, dan ku mati dalam keadaan tak sempat nak minta taubat kepada Allah. Maka sebelum tidur, lakukan zikir khusus, iaitu minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun solat sunat taubat, ataupun solat sunat nafil, ataupun ada qada, maka semampu mana mungkin lakukan solat qada, kemudian diakhiri dengan banyak meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyakkan istighfar, Allah berikan tiga ganjaran kepadanya. Yang pertama adalah Allah akan berikan jalan keluar daripada masalah yang Allah berikan kepadanya. Di sini kata ulama, kenapa Allah sempitkan masalah kita, kenapa Allah sempitkan hidup kita, disebabkan kasiratuz zunub, kerana tanggungan dosa kita yang banyak. Berarti orang yang memperbanyakkan istighfar, Allah berikan kelonggaran, Allah berikan jalan keluar daripada masalah yang Allah berikan padanya. Maka datang masalah, jangan kata si Anu yang salah, si Anu, si Fulan salah, si Fulan salah. Tak, saya yang salah kerana banyaknya dosa saya. Maka Allah berikan masalah supaya saya kembali taubat kepada Allah. Yang kedua adalah kelebihan orang yang memperbanyakkan istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada dia, rezeki yang mana pada jalan yang dia tak sangka-sangka. Nah, supaya Allah murahkan rezeki, Allah banjiri rezeki, maka memperbanyakkan istighfar. Yang ketiga, Allah Ta'ala memperbanyakkan zuriat. Satu orang yang sukar untuk mendapat zuriat, maka diberikan amal kepada dia untuk banyak beristighfar, memohon pengampunan kepada Allah Ta'ala. Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhuma memiliki khadam atau khadim pembantu yang mana sekian lama dah nikah tak ada zuriat. Akhirnya dia menemui Sayyidina Husain. Dia kata, saya segan nak cerita pada kamu, saya tu tak ada anak. Maka Sayyidina Husain kata, amal yang aku berikan pada engkau, banyakkan istighfar, engkau amalkan dengan 70 ribu kali istighfar sehari. Maka bulan yang satu lagi datang, alhamdulillah Allah rezekikan kepada lelaki ini, isterinya dah mengandung. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebenarnya orang yang memperbanyakkan istighfar, dia dah mudahkan urusan dunia dan akhirat dia. Orang yang memperbanyakkan istighfar, dia memudahkan urusan dunia dia, dan dia memudahkan kematian dan kehidupan setelah daripada kematian.
Seorang dia kerja, dia pulun. Kita tanya dekat dia, wahai pemuda, kenapa kamu mati-matian kamu kerja? Yelah, nanti kan sampai 60 tahun, tak usah kerja dah. Boleh duduk relax. Sedangkan lagi 60 saat, dia akan bertemu dengan ajal kematian. Rugilah, rugilah. Berarti pada perkara yang belum tentu, manusia pulun. Bangunan, jawatan, kekayaan, kemewahan, dia menunggu. Dan menunggu tersebut belum tentu dicapai. Tapi soal kematian, kadang dia tak tunggu pun kematian terlebih awal mendatanginya. Maka apa menjadikan satu kebodohan bagi kita pada perkara yang belum tentu kita bermati-matian, kita pulun. Tapi pada perkara yang tentu, iaitu kematian, semua kita akan bertemu. Malah pada perkara tersebut kita tak nak pulun pun, kita tak nak mati-matian pun. Masya Allah. Maka para sahabat radhiyallahu ajma'in, mereka ni mati-matian mengenai hubungan mereka dengan Allah. Pada fuqara wal masakin, orang-orang miskin jumpa Nabi SAW, Tuan, kami tak puas hati dengan orang-orang kaya. Kenapa tak puas hati dengan orang kaya? Apa disebabkan mereka ni rumah mereka bertingkat-tingkat? Tak. Para sahabat yang fuqara wal masakin, orang miskin, kata mereka telah melebihi pahala berbanding dengan kami. Mereka ada banyak harta, maka mereka telah keluarkan pada jalan yang baik, maka mereka punya pahala mendahului kami. Nabi SAW bersabda, zikirlah kamu dengan zikir ini, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka zikir ini pahala Allah beri seperti mana orang kaya yang menafkah atau belanja harta mereka di jalan Allah Subhanahu Taala atau pada jalan kebaikan. Maka fuqara al-masakin mengatakan, kami tak puas hati juga. Nanti kan hadis ini didengar oleh mereka, maka mereka pula amal nanti. Maka tentu pahala mereka lebih banyak daripada kami nanti. Macam mana? Masya Allah. Maka mereka berlumba-lumba ingin berlebih, bukan urusan rumah, bukan nak lebih urusan jawatan, bukan lebih urusan kemewahan, tapi berlebihan urusan akhirat. Dan ini tak ada dekat kita sekarang. Maka kita wujudkan. Walaupun orang ramai tak wujudkan sedemikian, kita yang sedikit ini kita wujudkan. Sebab Sayyidina Umar sentiasa berdoakan, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Di hadapan Kaabah didoakan oleh Sayyidina Umar, golongkan aku golongan yang sedikit, digolongkan aku golongan yang sedikit. Maka ditanya, kenapa doa sedemikian? Maka dijawab Sayyidina Umar, dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, orang-orang baik itu sikit tak ramai. Orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang syukur, ini tak banyak. Maka saya doa kepada Allah, kenapa saya minta supaya saya digolongkan pada golongan sedikit? Yang saya maksudkan adalah firman Allah Ta'ala, iaitu orang-orang yang Allah redha, itu tak ramai, sikit saja. Moga-moga termasuk kita. Amin. Amin. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setelah seorang itu telah kembali taubat kepada Allah, maka perjalanan seterusnya adalah mengukuhkan hati rasa khasyiatillah, hati yang rasa takut kepada Allah. Satu orang yang setelah dia taubat kepada Allah, supaya dia itu tidak kembali pada maksiat yang lampau, maka ditanamkan hati takut kepada Allah. Hari ini ada orang taubat kepada Allah, kemudian mudah dia kembali pada maksiat yang lampau. Kan biasa kan ada macam tu. Nah, supaya setelah daripada taubat tidak kembali pada maksiat yang lampau, setelah taubat menanamkan hati rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menanamkan hati yang rasa takut kepada Allah, maka Allah Taala akan amankan pada perkara apa yang dia takut. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, masalah sekarang kita tu tak punya takut kepada Allah. Yang kita takut kemiskinan. Yang kita takut adalah rendahnya pandangan orang kepada kita. Yang kita takut adalah nanti macam mana kehidupan dunia kita yang akan datang. Tapi sikit pun kita tak takut bagaimana kehidupan akhirat yang akan datang. Bagaimana ngerinya kematian.
bagaimana ngerinya siksaan kubur, bagaimana ngerinya akan kehidupan di neraka, ini sudah tak wujud dalam hati kita. Yang kita takut urusan wang, urusan harta, urusan pribadi kita, urusan keaiban kita, dan kita tak memikirkan kerisauan, ketakutan pada kehidupan akhirat yang akan sebentar lagi yang akan kita tempuh. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, Syekh Mutawalli Asy'arabi rahimahullahu taala beliau mengatakan, janganlah kamu takut kepada kematian kerana kamu juga akan bertemu dengan kematian. Janganlah kamu takut kepada kematian, pasti kamu akan bertemu dengan kematian. Nak tak nak perlu bertemu dengan kematian. Yang perlu kamu takuti adalah hati kamu yang tak ada ketakutan kepada ke Allah terhadap untuk lakukan persiapan kematian. Ini yang perlu takut. Takut apa dia? Hati yang tak ada takut pada Allah. Nah, tak wujud hati takut pada Allah, ini yang perlu takut. Bukan takut kepada mati, takut kepada hati yang sudah mati, yang tak ada takut kepada Allah. Ini yang perlu ditakuti. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, maka moga-moga Allah Subhanahu taala jadikan hati kesemua kita tidak ada selainnya takut hanya kepada Allah. Amin. Amin. Perjalanan yang ketiga adalah zuhud fi dunia ataupun zuhud terhadap dunia. Setelah seorang itu telah taubat kepada Allah, menanamkan hati hanya takut kepada Allah, hanya bimbang soal akhirat, bimbang bagaimana hubungan dengan Allah, maka langkah yang ketiga adalah bersederhana terhadap urusan dunia ataupun disebut sebagai zuhud fi dunia. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, kisah yang mungkin si pernah cerita di sini mengenai cerita Sayyidina Malik bin Dinar rahimahullahu taala. Satu hari Sayyidina Malik bin Dinar beliau lakukan musafir, melakukan perjalanan, kemudian nampak dengan satu orang pemuda. Pemuda ini dia mengarah-arahkan orang untuk membangunkan rumah dia. Maka Sayyidina Malik bin Dinar rahimahullahu taala mendekati lelaki tersebut atau pemuda tersebut dan mengatakan, ya assalamualaikum syabab, assalamualaikum wahai pemuda. Maka pemuda ini dijawab salam Sayyidina Malik bin Dinar, waalaikumsalam. Sayyidina Malik bin Dinar tanya, apa yang kau arahkan kepada manusia ini? Maka pemuda itu mengatakan, yang aku arah pada mereka adalah membangunkan istana, membangunkan rumahku yang begitu bertingkat-tingkat menyecap sehingga 5 tingkat. Masya Allah. Berapa wang yang kau habiskan ni? 1 juta ringgit misalnya. Oh begitu. Dan berapa tahun akan siap bangunan ini? Insya Allah lebih kurang 4 tahun siap dah. Malik bin Dinar kata, maukah engkau aku khabarkan satu bangunan yang luasnya bangunan rumah ini adalah 10 lipat kali ganda besarnya dunia? Engkau nak rumah yang aku sebut atau engkau nak rumah yang kau tengah bangunkan ini? Maka kata pemuda tersebut, sudah pasti yang kau berkeinginan adalah rumah yang kau sebut, iaitu luasnya 10 lipat kali ganda besarnya dunia. Okey, apa syaratnya? Kata pemuda tersebut. Kata Sayyidina Malik bin Dinar, bak sini 1 juta. 1 juta yang kau habis, 1 juta bak sini. Akan ku agihkan 1 juta ini pada fakir miskin, kemudian engkau akan dapat. Kata pemuda tersebut, kalau bangunan yang 5 tingkat ini aku tunggu 4 tahun siapnya, maka bangunan yang kau sebut ni berapa tahun pula akan siap? Tak lama, insyaAllah dalam setahun, setahun lebih. Okey, aku tak percaya, kena tulis. Maka ditulis. Sayyidina Malik bin Dinar tulis, assalamualaikum, dari Malik bin Dinar, wallahi lillahi tallahi billahi, aku bersumpah dengan nama Allah, pemuda ini akan kecapi bangunan mewah yang mana luasnya rumahnya itu 10 lipat kali ganda besarnya dunia. Wallahi dia akan dapat. Sekiranya tidak ada, maka layaklah pemerintah memberikan hukum kepadaku. Tutup. Tapi Sayyidina Malik bin Dinar, kedudukan maqam hati sudah tinggi, bukan macam kita, bukan. Kemudian Sayyidina Malik bin Dinar diberikan oleh pemuda tersebut 1 juta. Naam, dia kata baik. Maka pemuda itu kata, bangunan rumah aku yang tengah kalian bangunkan runtuh, biarlah aku duduk rumah sewa saja. Kemudian balik. Maka diagihkan pada fakir miskin oleh Sayyidina Malik bin Dinar. Kemudian setelah seminggu, Sayyidina Malik bin Dinar nak fahamkan dia apa yang perkataannya. Sayyidina Malik bin Dinar nak fahamkan pada pemuda tersebut. Setelah seminggu mendatangi rumah pemuda, rumah sewa pemuda tersebut dikerumi oleh ramai orang. Sayyidina Malik bin Dinar tanya pada salah satu orang, fulan sini engkau,
Kenapa ramainya rumah pemuda ini? Apa ada kenduri? Bukan kenduri. Pemuda yang sewa rumah ini, dia telah bertemu dengan ajal kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Sayyidina Malik Medina rahimahullah ta'ala mendekati mayit ataupun jenazah lelaki pemuda ini. Di sebelahnya tu ada kertas. Kertas tulisan apa? Yang ditulis oleh Malik Medina. Di belakang tu tulisan si mayit sebelum ketika dia hidup. Apa yang ditulis? Wahai Malik bin Dinar, jazakumullah khairan syukran katiran katiran jiddan. Terima kasih banyak-banyak yang teramat sangat. Aku berikan 1 juta tersebut tak sia-sia. Baru aku faham apa maksud engkau. Maka kehidupan yang mewah, bangunan yang luas, sudah aku kecapi saat ini. Sekiranya 1 juta itu aku tak berikan pada engkau, maka rumah di dunia aku tak miliki, maka rumah di akhirat pun aku tak miliki. Maka dengan wang yang aku berikan pada engkau, kediaman akhirat Allah SWT telah bina untukku. Maka sekiranya tak beri, rumah di dunia pun tak sempat duduk, rumah di akhirat tak punya. Allah. Maka apa sudah kita bangunkan bangunan rumah kita di akhirat? Kita sibuk membangunkan bangunan rumah di dunia. Alhamdulillah, mahal, lumayan, perlukan gaji besar, duit banyak, alhamdulillah. Tapi setelah mati, itu kehidupan yang kekal. Apa sudah bangunkan rumah? Kalau dunia yang tak kekal, kita dah bangun yang mewah-mewah, padahal akhirat kekal. Apa sudah bangunkan yang mewah-mewah? Apa sudah dibangunkan yang besar-besar? Tapi tuan-tuan tengok, sayangnya Allah, Allah nak suruh pentingnya kita kehidupan akhirat. Kalau nak bangunkan rumah 5 tingkat, 10 tingkat, 30 tingkat, gaji kena besar, income kena kukuh, duit perlu besar, duit perlu ada banyak. Tapi seorang nak memiliki syurga, istana syurga 10 lipat kali ganda besarnya dunia untuk dia seorang, tak perlukan gaji yang besar, tetapi memiliki muamalah baik dengan Allah, maka dia akan kecapi. Nampak dunia tu rosak macam mana sekarang? Nampak fitnahnya dunia, serabutnya dunia. Untuk dunia nak mewah-mewah perlu susah. Perlu sana kerja sini, solat pun tidak, tak ada masa dengan isteri, tak ada masa dengan anak, rugi tau. Masya Allah. Tetapi nak kehidupan yang senang di akhirat, kemewahan di akhirat, kamu tak perlu pangkat pun, kamu tak perlu kekayaan pun di dunia. Kamu kena bangun malam, kamu salat, nangis, doa, zikir, salat, maka Allah kurniakan pada kamu. Kamu sentiasa sedikitkan harta untuk berikan pada orang yang lebih memerlukan, maka Allah akan berikan pada kamu. Sebab tu saya tu pelik kalau orang tu nak hidup lama di dunia tu, pelik sungguh. Saya lah kalau katakan saya tak mau hidup lama tu, tak mau. Sebab tu Sayyidina Umar tu doa kepada Allah. Ya Allah, aku ni dah ada jawatan, ya Allah, aku menjadi khalifah, ya Allah. Rakyat aku dah ramai, ya Allah. Segeralahkanlah kematian kepadaku, ya Allah. Nanti aku tak larat, ya Allah, nak uruskan akan rakyatku, ya Allah. Segerakan mati aku, ya Allah. Kalau Umar tu masih bimbang hubungannya dengan Allah dan minta segera mati, siapa kita ni? Kalau Umar yang sedemikian, yang asyara mubasyara bijannah, tingkatan yang wajib masuk syurga, meskipun di dunia sudah dapat perkhabaran tersebut, masih merasakan tak boleh muamalah baik dengan Allah, bohonglah kita kalau kita kata saya boleh, ya, bohong. Sedangkan Umar pun memikir macam mana kehidupan yang akan datang menjadi fitnah. Kita tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, kehidupan dunia semakin hari semakin cabar. Kalau tak ada takwa, kita dimakan oleh zaman tersebut. Kita akan dimakan oleh zaman ini. Zaman akan datang lagi mencabar, lagi mencabar. Ilmu tak kuat, zikir tak kuat, hubungan baik dengan yang menciptakan kehidupan kita tak jaga Allah, zaman kita akan termakan dengan zaman tersebut. Maka ketika itu mungkin kita dah susah duduk dekat sini. Sebab itu Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu tu sering mengungkapkan kata di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perhati tengok kata beliau. Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, aku melalui 3 era atau 3 fasa kehidupan.
Pertama, aku melalui kehidupan yang aku benci dengan Nabi SAW. Aku tak suka dengan baginda. Aku teringin nak bunuh baginda. Kalau aku mati ketika era itu, aku mati ketika zaman itu, selaka aku ketika itu. Tapi Allah SWT sayang kepada aku. Allah berikan nurul iman. Allah kurniakan cahaya iman kepada aku, menyebabkan aku menjadi Islam. Dan hatiku senang cinta kepada Nabi SAW. Dan aku ketika mana menghadap di hadapan baginda, sentiasa menundukkan pandangan. Begitu wibawanya baginda, begitu aku segan dengan baginda, sentiasa aku menundukkan pandanganku. Sekiranya generasi setelah ini, tabi'in, tanya pada aku bagaimana wajah baginda, tak boleh aku ungkapkan. Kerana setiap kali aku di hadapan baginda, aku tu tunduk bawah je. Macam mana aku nak beritahu wajah baginda? Tak boleh. Kalau aku mati di zaman itu, alhamdulillah, confirm aku mati tu syurga, bahagia. Tapi aku berada pada era yang ketiga ini, yang aku tidak memiliki kekuatan untuk beramal. Aku rasa aku banyak ingkar kepada Allah berbanding aku taat kepada Allah. Banyak lagi ketaatan yang belum kulakukan, banyak lagi kesalahan yang ku tengah lakukan. Maka beliau doa kepada Allah, dan diakhiri doa dengan la ilaha illallah, beliau bertemu dengan ajal kematian. Kita tuan-tuan puan-puan melalui tiga era fasa kehidupan. Pertama, kita melalui kehidupan yang kita tak nak kepada salat, kita tak nak kepada majlis ilmu, kita benci dengan orang-orang baik, dengan orang-orang berkopiah kita benci satu ketika dulu. Kita kenallah 20 tahun lepas siapa kita. Kita kenallah 20 tahun lepas waktu maghrib Sabtu. Mungkin kita tak ada kat sini. Kita kenal 30 tahun lepas kita kenal diri kita. Kalau time tu kita mati, susah kubur kita nanti. Susah akhirat kita. Mati kita tu merana betul. Tapi Allah tu sayang dekat kita. Allah kutip kita. Allah tarbiah kita. Allah jinakkan kita dengan salat, dengan majlis ilmu, dengan masjid, dengan surau. Dan kita ghairah melakukan amal. Ketika itu kita mati, masya Allah. Dan sekarang kita berhadapan kehidupan yang ketiga. Kita berubah dulu, dah lama dah, dan kita tak menghargai perubahan yang Allah perubahkan diri kita. Kita sudah tak menghargai, kita anggap biasa je. Dan kita tak bernafsu beramal seketika dulu yang kita baru berubah tu. Baru berubah tu dia punya amal tu masya Allah, tapi dah lama dia dah kurang dah. Kadang dia malah merasakan diri dia hebat berbanding orang lain. Dia lupa dulu yang Allah Ta'ala kutip dia satu ketika dulu. Dan ketika ini yang kita main-main dengan Allah, masih tidur lagi, tahajud tak bangun lagi, masih banyak maksiat lagi, masih cerita aib orang lagi, masih melihat Facebook perempuan yang bukan mahram lagi. Kalau kita mati ketika maksiat itu, wa na'yadu billah, susah akhirat kita. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, zuhud fi dunia, berpada pada terhadap dunia atau bersederhana terhadap dunia, pembahasan yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, setelah taubat, setelah menanamkan hati takut kepada Allah, setelah perihal membicara bersederhana terhadap urusan dunia, yang keempat yang perlu seorang itu tempuh menuju kepada redha Allah, sabar. Tuan-tuan, hidup ni perlu sabar. Saya sebutkan, zaman ini lagi datang, cabaran dia tu lebih kuat lagi. Maka perlu tempuh dengan hati yang penuh kesabaran. Allah SWT sebut dalam surah Al-Imran pada ayat yang terakhir sekali, Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Azan. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أي على الصلاة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الحاضرين والحاضرات تنتظر جعكم بعد رحمة الله سبحانه وتعالى آيات yang saya bacakan tadi sebelum daripada azan tadi adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai orang-orang beriman sabarlah kalian dan memperkuatkanlah sabar kalian. Berarti kata ulama nak dikehendaki oleh ayat ini sabar pada tiga macam jenis. Pertama adalah sabar untuk taat kepada Allah. Orang yang tak ada sabar untuk taat kepada Allah, dia tak bangun subuh. Satu orang yang boleh bangun subuh kerana dia sabar. Dia bergelut dengan hawa nafsu dia untuk solat. Kerana dia takut nanti dia bangun yang dia berhadapan adalah kematian, bukan solat lagi, bukan hidup lagi, maka dia takut. Maka takut tersebut masih melemahkan dia pada akhirat dengan azab masih lemah. Ha, nantilah kan dah ada niat dah. Tapi kerana ada kesabaran, maka dia bangun, dia mandi, dia ambil wuduk walaupun air itu sejuk, maka tetap bersama dengan imam solat dekat masjid. Ini kalau tak punya kedudukan sabar, tak boleh ni. Mungkin orang macam tuan-tuan perempuan mungkin mudah. Tapi macam kami yang muda-muda ni, Masya Allah, mujahadah perlu kuat tu. Maka sabar untuk taat kepada Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Maksiat ada depan mata, sabar tak buat. Kerana takut ketika maksiat mati ketika itu. Wa na'iyazubillah. Di pelihatan orang pun tak baik. Si fulan mati ketika maksiat, orang dengar pun tak baik. Orang tengok pun tak baik. Macam mana pula pandangan Allah? Kan tak baik sebegitu. Berarti sabar untuk tidak maksiat. Maka ada seorang murid dikisahkan, dia itu dah 3 hari tak makan. Dah masuk awal bulan, mak dia tak masukkan duit. Maka dah 3 hari tak makan melainkan al-ma'ur bar, iaitu hanya memasukkan air yang dingin atau air yang sejuk. Maka dia dah tak tahan lapar sangat dah. 3 hari tak makan, apa dia buat? Ada 3 tingkat. Bawah tingkat dia belajar, tingkat kedua serama, tingkat yang ketiga iaitu tempat letak makan. Dia naik pada tingkat ketiga. Dia tengok ada satu iaitu dulang. Di atas dulang tu ada banyak balang. Maka dia ambil satu balang, dia tengok ada satu kuih lah. Dia buka, dia nak makan. Sebelum dia makan, dia nangis. Dia kata, astaghfirullah, ini adalah haram untukku. Bukankah lebih layak aku minta pada tuan yang punya? Maka ini adalah bukan hakku, haram. Maka Nabi SAW bersabda, sekiranya haram yang dimasukkan ke dalam darah daging kita ni, dalam daging, maka layak untuk dibakar di api neraka. Maka dia dengar hadis, ingat hadis tu, dia letak balik. Dia turun masuk tingkat yang bawah sekali. Dia Syekh dia tanya, wahai anak muridku, nak nikah tak? Dia kata, astagfirullah, anak muda siapa tak nak nikah? Nah, baiklah, kalau begitu kamu nikah dengan wanita, wanita tersebut adalah puteriku, anak perempuanku, engkau nikah, nak? Dia kata, alhamdulillah, baik aku nak. Hari yang besok, hari keempat dia tak makan.
hijab qabul, sedikit walimatul urus, kenduri agak sikit. Kemudian dia masuk pada tingkat yang atas, termenung dia, tak apa. Isteri dia datang kat dia. Isteri dia bawa satu dulang, yang mana dulang tersebut ada banyak balang dan banyak jenis makanan. Dia, isteri dia datang, abang makanlah abang. Maka dia tengok balang tersebut, dia tengok nangis dia. Isteri dia tanya, bang, kenapa nangis? Apa kekurang cantik? Tak. Aku sabar dengan satu kuih yang haram. Hari ini Allah gantikan kuih makan yang banyak, ia halal untuk aku. Dan dengan sedikit kesabaran aku semalam, Allah SWT jadikan engkau isteri yang halal untukku. Hanya sabar dengan satu kuih. Masya Allah. Apa lagi kita sabar, ada wanita, kita sabar tak pandang. Ada satu perkara yang boleh kita mengumpat, kita sabar, tak cerita keaiban orang. Apa ganjaran yang Allah akan berikan pada kita? Mungkin orang yang tak tengok perempuan sabar, nak mengumpat orang membicara keaiban orang, dia sabar. Mungkin Allah tambahkan isteri satu, mana tahu. Betul lah. Nak tambah satu lagi, Masya Allah, mana tahu. Ini pun sabar, betul. Insya Allah ada ganjaran tersendiri yang Allah SWT sediakan untuk kita. Tuan-tuan dan juga perempuan dirahmati oleh Allah, seterusnya sabar apa? Dengan karinah manusia, itu pun sabar, betul. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara karinah manusia yang perlu kamu sabar, mak ayah kamu perlu sabar. Ada mak tu dilebihkan kakak, ada mak tu lebihkan abang, ada mak lebihkan acu, mak lebihkan adik yang akhir sekali. Maka ini perlu sabar. Maka kalau tak punya sabar, maka dia tak nak balik kampung. Berarti perlu sabar dengan karinah mak ayah. Begitu juga mak dimasukkan, mak mentua, pak mentua perlu sabar. Nanti dia tanya, bila nak dapat anak? Bila nak dapat anak? Bila nak dapat anak? Orang tanya dekat aku. Ini perlu sabar. Ini kalau tak punya sabar, dia tak nak balik tengok muka mak mentua, dia tak nak dia. Maka perlu berhadapan dengan sabar. Di antara sabar yang perlu ada adalah sabar dengan karinah isteri. Ini perlu sabar dengan karinah isteri. Satu orang yang tak sabar dengan karinah isteri, ditumbuk isteri dia. Dia ambil barang, dia lempak ke isteri dia nanti. Orang yang tak punya sabar, akhirnya dia jatuhkan talak kepada isteri. Moga Allah pelihara hubungan kita dengan isteri kita. Amin. Amin. Maka yang ketiga, sebaliknya, isteri perlu sabar dengan karena suami. Seorang ulama Mesir mengisahkan, apabila ditanya kepadaku perihal satu orang yang mana dia punya suami, suaminya tu agak garang. Maka aku kata dengan dia, sabar. Dan cara dia terlebih awal adalah engkau pergi menemui seekor monyet, ambil satu bulu dekat monyet tersebut dan ambil bulu dekat dagu dia, tarik. Engkau bawakan di hadapanmu. Maka setelah 3 bulan baru dibawa. Nah, bulu yang mana dekat janggut ataupun dekat dagu monyet tersebut ini. Kenapa 3 bulan? Yalah, bukan senang. Perlu bagi pisang, perlu pegang tangan, pegang kaki, pegang ekor, apa pegang semua aku dah pegang. 3 bulan lepas tu boleh dapat. Kalau monyet tu kamu boleh sabar, yang monyet ada kat rumah kamu tak boleh sabar. Kalau dengan monyet itu kamu boleh sabar 3 bulan. Monyet ke rumah, maka sabar kata dia. Masya Allah. Maka isteri pun kena sabar dengan suami, sebaliknya suami pun dia boleh sabar dengan isteri juga. Masya Allah. Kalau tak ada, rumah tu boleh bom, boleh jatuh tu. Masya Allah. Gaduh, gaduh, gaduh. Allah. Seterusnya, apa yang perlu sabar? Iaitu karinah-karinah orang yang tak kenal pada kita, ataupun orang yang memusuhi kita, orang yang mendatangkan sesuatu musibah kepada kita, atau orang yang cuba menjatuhkan kita, segi bisnes, segi apa, wallahu a'lam. Ini perlu sabar. Tuan-tuan juga memberi rahmati oleh Allah Subhanahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa seorang mukmin dicintai oleh Allah sedangkan dia maksiat dan tak mengharap pengampunan Allah, tak beramal yang boleh Allah ampunkan dosa, maka Allah taala akan banjiri musibah kepada dia, tanda Allah bersihkan dia daripada dosa dan di akhirat tak punya azab dalam neraka. Satu orang kalau maksiat, padahal Allah sayang dekat dia, dia lagi maksiat, Allah sayang lagi dia maksiat, dia tak istighfar, maka Allah sayang dekat dia, Allah akan bertindak membanjiri musibah kepada dia supaya Allah bersihkan dia daripada dosa. Tuan-tuan dan juga umpamanya dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di dunia cepat memberi maaf kepada orang lain atas kesalahan orang tersebut, nanti di akhirat Allah cepat memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Di dunia, siapa cepat memberikan kemaafan,
kepada orang yang buat salah dengan kita di akhirat, Allah Ta'ala cepat memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Satu cerita kita tutup majlis. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, dua cerita kita tutup majlis. InsyaAllah sikit saja, tak banyak. Seorang tua di tengah jalan, dan di tangannya dia memegang uncang ataupun beg duit lah dia pegang, contoh misalnya. Seorang pemuda mendekatinya, pegang beg duit, bawa lari. Lepas jauh, kemudian dia buka beg duit. Kemudian Allah kaburkan mata dia, tak nampak. Kemudian nangis pemuda ni. Orang kampung datang, "Wahai pemuda, kenapa kamu nangis?" "Ya, saya mencuri wang beg duit orang tua Fulan bin Fulan, dan mungkin dia mendoa la'nat untuk saya. Sampai saya ke sini, saya nak buka, Allah kaburkan mata saya." Kemudian orang kampung kata, "Nak kami tunjukkan jalan menemui si Fulan orang tua tersebut, kau kembalikan?" "Ya, aku nak minta maaf kepada dia." Akhirnya dibawa oleh orang kampung temui orang tua. "Wahai orang tua, tolong maafkan pemuda ini. Aku kenal dia curi beg duit tadi. Tolong maafkan. Mungkin kau berdoa laknat kepadanya sehingga dia buka beg duit, Allah Ta'ala telah kaburkan matanya, maka dia kembali." Dah. "Aku halal, aku beri halal pada dia. Aku dah berikan kemaafan dia pada tadi, meskipun dia tak bertemu. Aku dah halalkan wang ini kepada dia." Masya Allah, macam mana kau punya sifat sedemikian? Aku ingat akan hadis Nabi SAW. Baginda bersabda, "Setelah aku memasuki syurga," baginda kata, "aku tertunggu-tunggu kesempurnaan umatku." Berarti kalau aku tak memberikan halal kepada dia, maaf kepada dia, dia akan lama dihisap di hadapan Allah. Kesian baginda tertunggu-tunggu lama. Di kalangan umat yang melakukan kecurian, bukan dia seorang, lagi ramai buat. Lagi lamalah baginda tertunggu dalam syurga. Aku tak tergamak nak buat baginda sedemikian. Tak apa, aku halal, aku maafkan dia. Masya Allah. Ini tak ada dekat kita sekarang. Nak kena ada lah. Masya Allah, ini sifat Nabi SAW. Al-afu, memberikan maaf. Kalau tak punya sabar, macam mana dia nak beri maaf pada orang? Okey, satu cerita. Di satu negeri, tuan-tuan perempuan, di satu negeri tak pernah berlaku apa-apa sengketa antara manusia, tak pernah berlaku. Seorang qadi, beliau mengatakan, "Aku dah 2 tahun 6 bulan jawat sebagai qadi hakim, tak pernah masalah aku hadapi. Dan hari aku makan gaji buta saja. Aku masuk pejabat, aku macam bodoh, tunggu je. Tak ada masalah, orang tu tak ada di negeri tersebut. Aku keluar pasar, aku tanya dekat seorang, 'Sini kau, kenapa orang di negeri ni baik sangat? Apa gaduh pun tak ada?' 'Oh, kami berpegang dengan ayat Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran bahwasanya Allah mencintai orang yang memberikan maaf pada orang lain. Maka kami faham betul ayat ini menyebabkan kalau orang salah dengan kami, kami mudah berikan maaf." Kata qadi tersebut, "Tahun yang terakhir nak masuk 3 tahun aku tak nak jadi qadi. Akhirnya ada 2 orang datang dalam pejabat aku. Aku rasa macam mimpi. Aku tengok, Masya Allah. Apa kalian ada masalah?" "Ya, kami ada masalah." "Oh, dipersilakan duduk." Semangat aku. Qadi ni, perawi ni kata, "Aku seronok. Maka aku letakkan kerusi, aku letakkan makanan, aku letakkan minuman, aku pakai-pakai wangian." Semangat. Ini first time setelah menjawat sebagai qadi lepas 3 tahun baru nak laksanakan amanah. Okey, ada masalah? "Ya, saya ada masalah." "Okey, cerita masalah apa?" "Qadi, si Anubi, dia jual tanah untuk saya. Di bawah tanah dia tersebut ada harta. Saya gali tanah tersebut ada harta, saya kembali berikan pada dia, dia tak mau." Geram saya dengan dia. Saya macam nak tumbuk muka dia. Saya paksa pergi dekat dia, tak mau terima. "Eh, apa ini satu masalah?" "Ya, satu masalah." "Kamu bi cerita apa masalah kamu?" "Iyalah kan qadi. Saya jual tanah, bawah-bawah tu saya tak tahu ada apa. Sekiranya ada harta baru saya ingat, saya pernah simpan, saya bagi kat semua dekat dia. Itu dah bukan hak saya. Bawah tu pun hak dia. Dan saya bagi kat dia, dia tak mau, dia nak tumbuk saya pula." Allah. Aku fikir masalah apa ke? Apa ini satu masalah bagi kalian berdua? "Ya, kami nak bergaduh dah Tuan Qadi." "Kalau begitu macam mana?" kata Tuan Qadi. "Ai, kami datang menemui Tuan Qadi, Tuan Qadi tanya pula dekat kami." "Kalau beginilah Tuan Qadi," kata A, "kami ambil harta ini berikan pada Tuan Qadi." Jangan. "Kalaulah kerana harta ini kalian diserabut, kalian nak serabut kepala aku pula." Jangan. "Begini je lah. Ada anak?" "Ada." "Laki perempuan?" "Laki." "Dah kahwin belum?" "Belum."
Ah, nanti kahwin, buat walimatul urus, kenduri kahwin. Nah, aku separuhkan harta ini, nah buat walimatul urus, guna duit ini. Bi, ada anak? Ada. Laki perempuan? Perempuan. Dah kahwin belum? Belum. Tahun depan nak kahwin. Nah, walimatul urus, kenduri kahwin. Nah, buat guna duit ini. Ambil ya. Masya Allah. Itu tak punya sifat. Masya Allah. Hanya berikan sifat memaafkan. Masya Allah. Tapi negeri kita, negara kita sudah tak wujud macam ni. Masya Allah. Maka doa banyak, ya Allah, jadikanlah hati saya seperti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Jadikanlah akhlak saya seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah fikir hati saya, lintasan hati saya, fikiran saya, zahir batin saya sebiji seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan juga membuat dirahmati oleh Allah, pembahasan sampai sini sahaja, wallahu taala a'lam bisawab. Sebelum mengakhiri kuliah, tuan-tuan perempuan, saya minta maaf banyak-banyak. Kalau percakapan saya mengguriskan hati tuan-tuan perempuan, saya minta maaf banyak-banyak. Seterusnya, Syekh Sa'id Ramadan Buti rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kalau seorang da'i, mubaligh wa mu'allim, seorang pendakwah, seorang ahli ilmu, membicarakan dakwah dan ilmu dan masyarakat, sungguh-sungguh mendengar katanya, bukanlah kerana dia alim, tetapi kerana keberkatan jemaah yang duduk itu adalah jemaah yang saleh dan salihah. Kerana keberkatan jemaah lah Allah fasihkan lidahnya membicarakan ilmu. Disiyaqini kulluhum, kesemuanya hadir dalam kalangan yang saleh dan salihah. Amin. Amin. Tuan-tuan perempuan, bangun tahajud lah. Niat bangun tahajud. Seperti mana bulan Ramadan kita buat kan, Tuhan masih wujud lagi, Allah masih wujud lagi. Walaupun dah habis Syawal, dah habis Ramadan, Allah Ta'ala masih ada lagi. Dan kita akan hadap di hadapan Allah. Jangan kita buat hidup kita seolah-olah tak punya Tuhan setelah daripada Ramadan. Maka sedikit mujahadah, bangun tahajud. Imam Syafi'i kata, barang siapa doa ketika waktu tahajud seperti anak panah yang tepat kena pada sasaran, doa yang tak akan ditolak oleh Allah, doa yang tak akan dihampa oleh Allah. Kita ada masalah isteri, masalah jiran, masalah kawan nak jatuhkan kita, masalah bos, masalah kawan di rumah, masalah kawan di tempat kerja, semua ada masalah kan. Kita bangun nangis minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia tuan-tuan perempuan kena jadi macam orang puasa. Orang puasa ni dia mujahadah, dia susah puasa, nak makan tak boleh. Jadikan hidup seperti begitu dan mati kita seperti buka puasa nanti. Siapa sebut? Imam Ghazali sebut, kita hayyul muddin. Berarti orang yang berpuasa, dia tunggu apa? Nak buka lah. Tapi kalau kita jadikan hidup kita mujahadah, yang kita tunggu apa? Jadi jutawan? Bukan. Yang kita tunggu jadi almarhum, tak sabar-sabar nak jumpa dengan Allah. Baru seronok, sudah ada prepare kematian. Sekarang ada, agak-agak ada, tak ada, ada, tak ada. Kita prepare senang insyaAllah. Tuan-tuan dan juga perempuan dirahmati oleh Allah, terus doakan untuk saya. Doakan untuk ummah, doakan untuk masyarakat, anak isteri, jiran-jiran. Selit-selitlah nama saya dalam rentian doa. Tuan-tuan perempuan dan juga perempuan, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam yang baik itu datang pada Allah, selesilah kelemahan kurangannya. Datang pada diri sendiri. Hakikatnya qadrihi khairi syarri min Allah Ta'ala. Hakikatnya segala satu yang baik dan juga buruk kullu min indillah. Kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.